الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة دبنا شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة آمين 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 يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع، والمذاكرة والمذكرة, والمذكرة والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحبيب علوي بن الحبيب محمد الحداد رحمه التريمي اليمني الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين في كتابه الدعوة التامة إلى أن قل Fa'ala husni siyasati Diulangi sedikit Fa'ala husni siyasati wal ilmi biha Madarun kabirun fi umuril wilayat Was tislahir ra'aya wa hiya min samaratil uqulil rajihati Wal ulumil gharizati Walidhalika la yuhsinuha Wa yakumu biha kama yambagi illa Man kamula fi ilmihi wa aqlihi wa basiratihi wa sabrihi Walidhalika lam yusabbihi minal muluk wassalatin islaman wa jahiliyatan Illal ahadu minhum wal afradu Fa'ala husni siyadati maka dikarenakan bagusnya siasat Bagusnya kebijakan, bagusnya manajemen wal ilmu biha dan mengetahui dengan siasat tersebut madarun kabirun ada poros ada sindral agabirun yang besar fi umuril wilayati di dalam menyelesaikan masalah-masalah wilayah masalah-masalah masyarakat wastislahir ra'ya dan mensejahterakan rakyat Wahya husnis siyasah atau siasat tersebut min sama rotil uquli dari beberapa buah akal arroji hati yang unggul Wal'ulumi dan beberapa ilmu al ghazi roti yang banyak walidhalika la yuhsinuha wa biha kama yambagih maka dari itu la yuhsinuha tidak akan bisa baik siasatnya wa yaqumu biha kama bagi dan melaksanakan siasat kama yambagi bagi yang seharusnya dengan selayaknya atau seharusnya illa kecuali illa kecuali ali mana Ali, ali Al Jufri mana? Hah? Eh Ali apa Soleh? Soleh lah, Soleh. Ali Al Kaf. Oh itu. Ali Al Jufri. Soleh ini Ali Al Kaf ya. Ada kitabnya ya? Oh. Siapa yang tidak bawa kitab ini? Bawa kitab semua. Ilaman <tuh> kecuali orang kamula yang sempurna fi ilmihi di dalam ilmunya wa aqlihi, dan di dalam akalnya wa basiratihi dan di dalam mata hatinya wa sabrihi kitabnya itu dan sabarnya atau telatennya walidzalika maka dari itu lam yusof bihi tidak bisa disipati minal muluki wasalatin dari para raja dan para pemimpin sultan islaman baik pada zaman Islam wajahiliyatan dan bang masa jahiliyah illal ahadu kecuali beberapa orang minhum dari mereka wal afrodu artinya beberapa orang. Qala telah berkata al Imam Syafi'i Imamuna Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Muhammad bin bin Idris ya rahimahullah taala semoga Allah merahmatinya siasatun nasi cara pandang atau kebijakan atau politik untuk manusia asyaddu itu lebih sangat atau lebih penting min dawabi daripada siasat untuk hayawan atau untuk hewan atau untuk binatang wadhalika yang demikian tersebut bayinun sangatlah jelas la khofa'a yang tidak ada kesamaran ini penting khususnya untuk kita sebenarnya kering kita sering ulangi kitab yang dibahas ini adalah sebenarnya untuk untuk apa untuk pemimpin untuk presiden raja atau yang lainnya cuma kita bahas yang ada saja yaitu pemimpinnya penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa ya sampean ini khususnya yang ngomong masyarakat kecil yaitu di pondok pesantren. Ada beberapa faidah yang bisa diambil dalam nasihat yang barukan, barusan kita baca, yaitu bagaimana kita nangani masyarakat kecil ini sehingga bisa mensejahterakan teman-teman kita anak santri. Salah satunya adalah harus mempunyai akal yang cerdas. Harus mempunyai akal yang cerdas. Apa yang dimaksud akal cerdas ini? Bukan akal cerdas terus pinter, toh enggak. Akal cerdas ini secara umum, secara luas, yaitu bisa dicapai dengan beberapa pengalaman. Makanya kan ketika misalkan sampai ketika dikasih amanah di pondok bagaimana caranya misalkan pendidikan atau bagian administrasi atau bagian misalkan bagian kamerawan misalkan atau bagian satu kamar dipasrai satu apa satu kamar untuk ngomong atau mendidik anak yang satu kamar itu termasuk bagian bagian untuk mencerdaskan akal kita karena katanya tadi katanya Muhammad Haddad tidak bisa kita tidak bisa orang seorang pemimpin yang pemimpin ini bodoh. Tidak bisa tidak pernah ngomong orang, tidak pernah bisa tidak pernah menghadapi orang, tidak bisa. Nah, yang dimaksud akal di sini katanya Muhammad, ini semua yang bisa mensejahterakan rakyat, yang bisa tahu keadaan rakyatnya satu persatu atau kalau di kamar ini satu persatu itu kecuali tidak ada kecuali orang yang cerdas. Ada cerdas di sini bukan maksudnya terus apalanya kuat apa itu bagian dari kecerdasan, tapi yang dia masuk di sini ini apa paham dengan keadaan dan itu harus harus dilatih kan ya harus dilatih. makanya katanya ibnu Jauzi itu dalam kitabnya akal itu ada akal bawaan ada akal akal yang tambahan yang orang sama semakin cerdas. makanya dia mengibaratkan orang ketika lahir Misalkan kok lahir yang ngerawat ular misalkan, yang ngerawat kerah. Jalannya seperti kerah kan gitu. Enggak bisa ngomong, enggak apa, enggak bisa. sebenarnya dia punya akal gorizi, akal bawaan yang yang siap untuk di yang usuh -usuh untuk siap di, untuk dikembangkan, yang siap untuk dicerdaskan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi ketika sampai dipasrai satu kamar misalkan. Nanti ketika kita satu pertama nerima terhadap amanah tersebut terus memperhatikan anak nanti tahu satu persatu sikapnya anak tahu oh ini caranya meluluhkan atau mendiamkan atau mensadarkan begini caranya kalau oh, yang kalau yang ini tidak bisa kayak gini 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 lah itu berarti kita sudah tahu atau kasih disasi tambahan kecerdasan oleh Allah, Allah. misalnya jadi keamanan itu tahu Bagaimana anak bohong sama ndak, itu ngerti ndak harus sekolah apa namanya, sekolah eh, apa, sekolah apa lupa saya namanya. Eh, untuk ngerti wataknya orang atau perasaannya orang, apa lupa saya, itu ada yang ngerti oh ini psikis ya kejiwaannya orang, psikologis ya psikologi lupa itu ngerti ini satu-satu ini oh ini ini cara oh ini bohong oh ini ndak itu ndak bisa tahu kecuali dan benar-benar tahu dalilnya kecuali orang yang pernah terjun atau ngomong orang ini ya ndak bisa misalnya sama jadi pemimpin langsung terus bisa bisa apa itu bisa sejahtera rakyatnya kecuali harus ini yang dilewati jadi itu proses dan di pondok pesantren ini lengkap ya, lengkap sampai untuk mencerdaskan pikiran bisa nah, terus di sini kan diterangkan oleh Muhammad katanya pertama hasil dari kesejahteraan rakyat misalkan rakyat kamar sampai bisa sejahtera itu salah satunya adalah akal yang cerdas kemudian ilmu yang banyak ilmu yang banyak ya juga ilmu kitab juga ilmu wataknya orang itu juga ilmu kan gitu dan itu katanya Imam Hatta tidak bisa dilaksanakan keadaan seperti itu Artinya dihasilkan keadaan seperti itu Misalkan anak rakyat kecil ini bisa damai, bisa sejahtera, bisa kerasan, bisa betah misalnya anak pondok Itu kecuali katanya Ilaman kamu ilmih wa aklih wa basirotihi wa sabrihi Jadi di sini disyaratkan empat yaitu ilman kamu ilmi vilmii wa wakli jadi ilmunya harus sempurna akalnya harus sempurna artinya apa dengan tadi dengan ketika diamanati sampean yang kecil nanti bisa, bisa besar yang sekarang ini yang sudah besar diamanati adik-adik kecil ini diperhatikan bagaimana cara apa itu mensadarkan atau bagaimana cara memberi semangat itu tidak bisa kecuali harus latih, terlatih terlatih dan ilmu ini tidak bisa kecuali harus latihan, latihan ngomong anak, latihan ngomong santri, latihan ini, latihan ini. Sehingga nanti ketika sudah benar-benar jadi pemimpin, artinya jadi penerusnya Rasulullah SAW, punya pondok atau punya majelis itu tahu. Kalau tidak begitu tidak bisa, tahu-tahu duduk itu tidak bisa. Nah, prosesnya gitu, makanya di pesantren itu lengkap katanya para ulama, para guru-guru kita semua yang diterangkan oleh Imam Haddad ini itu adanya di pesan pesantren ya di pasrai anak kecil dulu pasrai anak sedikit dulu sehingga ilmunya kita tambah terus ketika ilmunya tambah akalnya juga tam tambah pengalaman itu kan bagian dari akal kecerdasan akal dan banyaknya ilmu kemudian wabasi hati mata hati basirah ini mata hati itu juga ada di pesantren dengan mengkaji, dengan punya dengan nasihat-nasihat guru, dengan apa yang disampaikan oleh al-Imam Habib Abdullah al hadad ini. Sehingga dengan ketika punya mata hati ini semua yang diajarkan, semua yang disampaikan kepada anak-anak kita atau senior-senior kita, ini apa junior-junior kita, adik-adik kita ini bukan dengan marah tapi dengan mata hati terus telaten sobri ini kalau sabar artinya telaten kan kita tidak bisa kecuali orang yang akan sukses mensejahterakan rakyat kalau di sini rakyat kecil tadi yang kita sampaikan kecuali harus telah telaten kalau tidak ndak apa tidak telaten gampang-gampang ngamuk gampang apa itu gampang nggak betah ngurus aku ini tidak bisa tidak bisa jadi pemimpin tidak bisa jadi penerusnya Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena katanya ulama penerusnya Rasulullah itu salah satu yang wajib yang harus ditanamkan dalam diri kita itu adalah siap untuk direpoti oh orang siap untuk direpoti oh, orang enak-enak tidur di telepon orang enak-enak tidur di orang nah, itu kan tidak nikmat nikmat apa tidak enak-enak malam-malam diminta tolong sama orang enak-enak kumpul keluarga ada tamu kan gitu ini ini ditinggal keluarganya satu minggu satu bulan dua bulan satu tahun kan gitu kan para aulia dulu para ulama-ulama dulu kan tinggal sampai tiga tahun empat tahun itu kan pengorbanan dan sesuatu yang harus di disiapkan untuk kita. Jadi siap untuk direpoti orang. Kalau tidak mau siap untuk direpoti orang, jangan berharap walaupun alim, walaupun bisa baca kitab, tapi tidak mau direpoti orang, tidak bisa jadi apa? Jadi penerusnya Rasulullah minimal sebaik jadinya jadi pengajar saja. Pengajar habis ngajar pulang, ajar pulang. Tapi kalau mendidik umum masyarakat tidak bisa. Karena apa? Karena bertentangan dengan dengan apa yang dibawa atau apa yang menjadi wataknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa? ya direpotin orang itu. Rasulullah kan selalu direpoti orang. Bahkan selalu tiap hari, bahkan tiap detik yang dipikirkan adalah umat-umatnya. Wa sultan dan wajib juga bagi sultan atau bagi pemimpin aslahahullahu. Semoga Allah selalu memperbaikinya, selalu membaguskannya. Ayyaf tahal baba, ayyaf tahal baba untuk selalu buka pintu. Jadi selalu open, apa? Open, open horse dah. Oh house, kalau horse kuda ya. Home, apa? Open home. Open house yaitu selalu buka membuka pintu, wa hilu dan menggampangkan al-hijabah artinya mempermudah al-hijabah tabir jaraknya, jadi meminimalisir jarak antara siapa antara masyarakat dengan di, dia, yaitu tadi makanya kan ulama sama umaroh itu tidak ada bedanya, tidak ada beda bedanya karena di sini terangkan katanya Muhammad Umar itu harus ngerti, harus ahli kebaikan, harus alim, harus paham, harus jiwanya jiwa kebapaan artinya jiwa yang jiwa yang memang harus perhatian sama masyarakatnya. karena Umar sama ulama itu ada pada diri kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dibagi dua akhirnya. Karena ada selain Rasulullah, tidak ada, tidak bisa seperti ini. Yang sempurna seperti Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau lihat syarat-syaratnya sama, sama seperti syaratnya apa? Syaratnya ulama. Membuka pintu kapan saja harus disiap malam. Ada orang ketok-ketok pintu harus dibuka. Pak Presiden, Assalamualaikum. Di sini tidak harus melewati RT dulu kalau punya Presiden. Kenapa alasannya liyatayassaro ya? Tayassaro. Tayassaro ya tayassaro. Liyatayassaro supaya jadi gampang alwusulu nyampe ilahi kepada sultan. Liman aro dahu warogibafihi. Bagi orang yang kepingin menemuinya, Ya warogibafihi artinya kepingin menemuinya. Minal mutadzolimina dari orang-orang yang terdolimi. Atau, teraniaya wadawil hajati dan orang-orang yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan yang mau disampaikan. Jadi, wajib bagi pemimpin, mulai dari presiden sampai Pak RT, RW, atau penerusnya Rasulullah SAW itu juga gitu. sampaian ini, yang ada di sini, pemimpin-pemimpin itu harus siap, harus membuka pintu agar apa ada keluhan konsultasi apa curhatan itu harus siap siap meneri, menerima ulama juga seperti itu penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu jangan jangan sebaliknya ketika ada orang curhat sambati di orang mengeluh mengeluh juga ya tidak ada bedanya akhirnya supaya orang yang kepingin menyampaikan aspirasinya atau keinginannya atau kebutuhannya bisa langsung ketemu dengan ketemu dengan langsung ketemu. Summa ma'amkana hulum lahu min dhalika binafsi basyarahu. Kemudian ketika memungkinkan al-mubasyirah lahu orang yang kepingin nyampe langsung kepada dia, min dari orang-orang yang terzolimi atau punya hajat, binafsi dengan dirinya basyarahu maka dia bisa mendatangi lang langsung. Ajak ngobrol yang belakang. Wa ma'lam lam yumkinhu mubasyaratuhu li syukrin huwa ah au ah, li syukrin huwa ahammu minhu wa aslahu muslimin fayambagi lahu ayyuki ma fihi wa yastakfi min man yasiq bihi fi dini wa ma lam yumkinhu mubasyaratu dan apabila tidak mungkin untuk ketemu langsung ketemu langsung ketemu presiden atau raja atau sultan kalasannya apa li syuglin huwa ahammu minhu karena ada kepentingan atau kesibukan yang lebih penting daripada ketemu masyarakat wa aslah dan lebih lebih apa maslahat lebih mensejahterakan lil muslimin bagi orang muslim misalkan tidak mungkin ketemu presiden karena ada sesuatu yang lebih penting yang lebih kemaslahatannya lebih untuk umat muslim atau rakyat banyak sehingga tidak bisa menemui terus bagaimana solusinya katanya beliau fayam maka selayaknya atau seharusnya bagi presiden atau raja sultan tersebut ayyuki ma fihi wa yastakfi man untuk mengangkat dan menganggap cukup seseorang yasiku yang terpercaya mengangkat dan menganggap cukup orang yang terpercaya fidinihi di dalam agamanya wa kifayatihi dan menganggap cukup min dari menteri-menteri presiden Wawujuhu daulatihi Dan orang-orang yang mengurus daerahnya presiden Artinya kalau mungkin tidak mungkin Maka dibentuklah Diangkatlah siapa? Men menteri Tidak mungkin lagi Diangkatlah karena mungkin daerahnya terlalu banyak Maka diangkatlah Terus ada provinsi yaitu gubernur Gubernur terus diangkat lagi, yaitu kalau daerah, Bupak, bupati, terus cabang, atau di bawahnya daerah, yaitu camat, bawahnya lagi desa, terus kepala desa, lurah, di bawahnya lagi dusun, pak, pak kadus, kepala dusun, di bawah lagi ada lagi apa, ya, bawahnya kadus apa? RW di bawahnya RW Pak RT bawahnya RT masyarakat sudah kan gitu itu urutannya sudah diatur sebagai para ulama diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam sehingga tidak mungkin orang bulusan kita ini yang di pondok terus mau ke presiden ongkosnya berapa <laughs> Jakarta itu terus butuh berapa hari butuh masa yang di sana juga sibuk, yang di sini juga nanti beberapa kepentingan-kepentingan bisa ditinggalkan terbengkalai ya akhirnya. Wa alaihi wa alaihi dan wajib juga bagi sultan atau pemimpin Allah yuwasyita bainahu wa baina ra yatihi, ra yatihi, Wa la alaihim illa ahlal khairi waddin katanya beliau mengatakan tidak boleh bikin wasit wasit ini bikin penengah antara beliau dengan presiden artinya bikin tadi itu apa mulai dari menteri sampai pak r pak rt tidak boleh dijadikan penengah atau perantara yasta'milu dan tidak boleh mengangkat mereka illa ahlal khairi waddin kecuali orang tersebut orang yang ba, bagus ahli kebaikan dan ahli agama jadi mulai Pak Menteri sampai Pak RT itu syaratnya kalau menurut menurut agama itu harus juga ahli keba, kebaikan tidak boleh dukung kepada kejahatan kemaksiatan tidak boleh karena apa karena urusannya kebaikan itu, kenapa kalau arkatanya membatinkan apa harus milih kebaikan? Karena kebaikan ini akan melahirkan keba, kebaikan. Kalau milih yang ahli kejahatan, nanti ya keluarnya keja kejahatan. Semua jadi dijahati, rakyatnya dijahati, ini dijahati. Akhirnya ketika orang dijahati itu biasanya ada dua kemungkinan, ada yang sabar, ada yang balik ja, jahat. Gak gitu. Tidak bisa disalahkan semua sudah. Ya, kejadiannya seperti itu. Ya, milih misalnya pemilihan, ada masyarakat tuh yang milih itu ketika milih pemilihan, saya kalau udah dikasih uang seratus ribu atau ratus ribu udah milih kan itu, Karena mulai, mulai, dulunya itu memang diiming-imingi seperti seperti itu. Jadi ya masyarakatnya salah, yang dipimpin, yang mau memimpin ya salah. Sehingga masyarakatnya mau ya sudah enggak apa-apa kasih 500-an per orang per kepala bahkan yang enggak ada kepalanya bikin kepala karena supaya dapat lima 500 sehingga ketika jadi jangan disalahkan awang yang dikeluarkan 500.000 itu di dihitungan berapa saya keluar ini oh 5 miliar ya masuk terus ikhlas lillahi taala ya sudah enggak apa-apa saya ikhlas lillahi taala tidak mungkin karena manusia itu yang apa yang dikeluarkan itu mesti di dihitung. Kata kita ini ya gitu, cuma bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai duduk itu mesti ada hitungannya. Di bayangan pikiran kita ini kenapa kok harus kepingin taklim duduk? Itu yang terbayang mesti oh ini, kepengin ini. Iya kan? Kalau tidak kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, nah berarti perlu dipertanyakan orangnya kan gitu. Ini bangunin eh jangan nakutin yang lain cuma mangkruk ini itu kalau kita mau jujur terangkan seperti itu ini kan soalnya terangkan tidak berarti dijelaskan khawatir keliru salah arah ya sekali lagi mengangkat sesu.. seseorang menjadi wasilah atau menjadi uh, tangan tangan panjangnya seorang pemimpin tidak ada kecuali harus ahli kebaikan ahli kebaikan ya senang baik terus punya ilmu baik punya tata cara baik ilmunya baik akalnya baik hatinya baik otaknya baik sehingga semua yang dikeluarkan dari dirinya mulai pikirannya sa omongannya sa se keputusannya sa se idenya semuanya baik baik sehingga akan menyampaikan kebijakan baik kepada kita. Siapa yang disalahkan kalau itu? Karena rakyatnya sebagian di di negara lain, nggak tahu di negara sini, itu rakyatnya minta uang soalnya kalau ketika di ketika seorang calon memimpin untuk mau memimpin itu minta uang. Nggak tahu kalau di sini, waktu Fa inna sultana wal amanati dan ahli amanah harus ama amanat wasyanati dan harus menjaga bisa menjaga diri bisa menjaga harta bisa menjaga apa yang di apa yang diamanahkan kepada dia fa fa'innas sultan maka sesungguhnya raja sultan biwasa itihi dengan sebab wasilahnya dia wa umali dan pegawainya dia Alladina yakunu nabainahu wa bainan nas Yang orang tersebut menjadi perantara bainahu antara presiden wa bainan nas dan antara rakyat Famah makanu akhyaran wa umana'a ballagu anhu wa ballagu ilaihi al-umura ala ma hiya alaih min ghairi takhirin wala ziyadah wala nuksan Ketika orang tersebut apa, wasilah atau pegawainya atau menterinya sampai Pak RT-nya itu akhyaron orang-orang baik, orang-orang pilihan artinya orang-orang yang ahli keba, kebaikan wa umana dan amanat dikasih titipan itu tetep utuh ballahu anhu wa ballahu ilaihi maka mereka para menteri, para pegawai tersebut akan menyampaikan dari manusia waballagu ilahi dan menyampaikan kepada presiden al umuro masalah-masalah yang dicurhatkan oleh rakyat alamahiya alaihi sesuai dengan apa yang di yang ditulis ngomongnya ayo sampai presiden ah karena apa yang karena yang bawa ahli keba kebaikan dan amanah min ghairi taghyirin dengan tanpa dirubah berubah wala dan tanpa ada tambahan wala dan tanpa ku kurang, tidak ditambah dan tidak dikurang, tidak dikurangi, tidak berubah sama sekali. Tapi wa mahma kanu mufsidina khawanatan dan ketika mereka tersebut pegawainya raja sultan tersebut orang-orang yang senang kejahatan mufsidina dan bikin masalah keributan kerusakan khawanatan dan ahli khianat Balaghu umuro maka dia akan menyampaikan kepada presiden al umuro masalah masalah yang dikeluh kesahkan masyarakat rakyat ala hasabi ahwa ihim sesuai dengan hawa nafsunya sesuai dengan keinginannya bukan keinginan keinginannya rakyat rakyatnya ngomong a ah, yang disampaikan saya, saya, butuh b apa a ya uh, saya yang disampaikan ke presiden c dan cocok atau sesuai dengan tujuan di dia jadi tidak sesuai apa yang disampaikan rakyat al <tuk> fasidati yang rusak fatal fatal tabisu maka jadi rancu jadi kabur jadi tidak jelas bisa babidalika bisa babidalika kalau umur dengan sebab perkara tersebut watab bu al ahwal dan dari jadi berubah jadi goncang jadi rancu al ahwaluka dan mintanya kepingin tambah damai karena yang nyampaikan ini orang jahat malah tadi ru ruwet mintanya seratus juta nyampe nya seratus ribu wayun sabu ma seduru minhum ila sultan mimma yastahsinu aw yastakbiru dan dinisbatkan mayas duru yang muncul mayas duru yang muncul minhum dari mereka ila sultan katanya dia ini sudah Pak jadi presiden setelah ngomong Pak presiden Pak raja Pak sultan rakyat minta ini minta A minta B minta C oh ya sudah saya kasih ketika nyampe ke rakyat Pak rakyat ini sudah dari presiden kan gitu padahal lu saya minta ya presiden ya ini sudah saya menerima sudah kan gitu lu saya 100 juta ini kok yes tinggal nampani itu tinggal nerima 100 ribu apa sulitnya oh, sangat Bismillah sudah pakai Bismillah barokah barokah kan itu. tambahi barokah juga itu, yang dimaksud mimma yas apa wa ma yusdur minhum ila ila sultan mimma yastah sinu au yastak au At, at, at dari sesuatu yang dianggap baik dan dianggap jelek, para maka jagalah Harus jaga as sultan, para sultan, yaitu para dengan benar-benar maksimal menjaganya, wal yatahafat dan artinya benar-benar Menjaga sultan, yaitu para sultan, benar benar menjaga yaitu para sultan, yaitu dari pegawai dari pejabat asui sui yang jahat yang jelek wa sui dan pegawai yang yang jahat dan ini sudah diatur sebenarnya tapi sulit ya sulit makanya katanya Imam katanya Toriko Ali Baalawi itu kalau tidak benar-benar kuat masuk ke ruangan kayak gini ini yang ada ikut a ikut arus makanya para guru-guru kita ini ya, ya tanabah memberikan apa ya, apa yunabih memberikan peringatan keras kepada kita hati-hati kan gitu kalau memang kuat niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar baru kalau ya, kelemar kemer anu tidak bisa sudah yang ada nanti kena kena satu miliar ini kayaknya halal ini atau makro eh, makruh mungkin padahal hak haram nah satu miliar sudah kita belum tahu Allah alam kita tidak merasa suci tapi satu miliar itu yang pasti sampean sama saya belum pernah megang yang nulis pernah satu miliar gitu satu nol 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 pernah tapi kalau uangnya anda belum pernah uangnya merah tapi bisa menghijaukan mata kan gitu bisa adem gitu kan padahal me merah makanya katanya guru-guru kita ya itu ini hanya ilmu menyampaikan tapi tidak boleh kita hawa nafsu terus nyalahkan orang ini wah, korupsi apa enggak. Karena belum tentu kita ketika dihadapkan dengan yang merah-merah itu terus untuk saya tidak mau tidak mau belum tentu. Makanya bagaimana ya sudah apa yang disampaikan ini hanya ilmu untuk amal kita berdoa semoga dijauhkan kepada dari kita dari hal-hal yang tidak kita diridai oleh Allah dan Rasul dan para guru-guru kita. Wallahu a'lam. بالصواب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إذا المواهب السنية صل على سيدنا محمد غير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط